Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game PKXD lagi. BTW ya, aku pernah dapat infonya tentang pakaian kostum ini. Sebenarnya ya, ini udah saya omongin belum ya? Harusnya udah saya omongin ya tentang ini. Nah, saya ingin menggunakan ini aja nih. Mau nyoba beli tampilan elang merah. Katanya dulu juga ada pas Mardi G katanya ya. Saya mau beli aja deh. Saya nggak tahu ini armor atau apa, I don't know. Tapi yang jelas gua bakal beli-beli aja dulu. BTW ya, aku pernah dengar ini juga gua bakal coba ubah ya sebentar. Ini gua nggak tahu nih. Beneran nih. Apakah ini armor atau ini apa gitu, I don't know. Tapi yang jelas kita harus nyari-nyari. Mana nih ya? Terakhir aku ngeliat deh. Atau pakaian biasa aja. Saya nggak tahu nih. Oh, coba menggunakan pakaian biasa aja dah. Itu aneh ya. Terakhir kalau aku gunain itu harusnya ada lah. Harusnya. Ini aku gunain firasat aja ya. Karena dulu juga gua pakai firasat oke gitu. Oke ya. Oke dalam makna ya wes gitu. Tapi celananya mana, guys? Alaylah. Gua nggak tahu nih, ini celananya yang mana nih? Masa yang ini sih? Coba aku cek dulu lah. Masa yang ini sih? Enggak. Oh, ini. Terus kepala yang udah pasti, aduh, mana ya? Tunggu, gua agak lupa nih. Ah, ini mungkin. Nanti gua akan ganti lagi rambutnya. Terakhir aku nemu deh. Ini kali ya. Aku nggak tahu nih. Ini gua gunain apa adanya lah ini. Sama apa ya? Sepatu. I need sepatu. Mana nih sepatu nih? Pokoknya sepatu nggak ini aja pokoknya. Mana ya? Ini bukan sih. Atau satu lagi. Aduh, nggak tahu gua. Gua nggak ngerti tentang sepatunya yang mana. Tapi yang jelas, tunggu bentar, rambutnya gua mau ubah dengan yang, aduh, enggak. Itu saja enggak. Ini. Enggak, kayaknya ini aja. Saya nggak tahu nih, ini bagian sepatunya yang mana nih. Gitu lah. Swear, aku nggak ngerti nih. Apa ini? Ah, mungkin ini kali ya. Gua nggak ngerti sama sekali, sumpah. Beneran, saya nggak tahu sama sekali. Harusnya ini pakaian yang kayak gini nih. Harusnya ya bisa dimasukin ke sini nih. Ke sini, harusnya. Kenapa? Ya, ini kan salah satu yang spesial juga ya. Gitu lah. Benar, ini kan salah satu istimewa juga ya. Masa dikasihnya yang nggak istimewa gitu. Terus, untuk yang ini nanti dulu ya. Gua akan mikir-mikir ulang. Dan untuk gua gimana nih ya? Kalau untuk gua ya, aku ngelihatnya ya dengan harga segini, apakah bagus apa kagak? Jawabanku pasti bagus. Benar. Tapi ini kenapa kayak gini?
Gua masih bingung ini. Gua enggak ngerti ini kenapa tiba-tiba kayak gini. Kayak gitu. Biasanya sih ada ya. Tapi ya udah, kita goodbye dulu lah. Lanjut. Kalau untuk pakaiannya, untuk Mardi Gras ini, untuk iniannya rating berapa, Bang? Ratingnya. Untuk rating, kalau ini pendapat saya ya, ratingnya bakal gua kasih nilai 9 dari 11 lagi kayaknya. Alias 81. Seperti biasa aja. Karena memang mungkin ya ada detail-detail yang menurutku ya kurang gitu. Masih kurang ya. Bagian rambutnya itu harusnya minimal ya, rambutnya nggak keluar-keluar kayak gitu. Harusnya. Gitulah. Itu pendapat aku ya. Dan apa lagi ya? Bingung sih. Gua mau ngomong apa lagi gitu. Kayaknya ya gitu aja dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo, like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua social medianya, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Likee, Snack Video, Weibo, dan juga Shopee Video. Jangan lupa donate ke saweria.co/RDR Indo, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam RDR Indo.